Yo, halo semua. Balik lagi sama gue Endgame. Ya, di sini sebenarnya gue pengen nyobain mobil yaitu White Phantom dan itu karena mod dari mobil gue yang ini itu udah maksimal. Emang sih ada yang 12 per 15, tapi percuma gue naikin ini karena dia cuma bisa satu jalur. Mau kiri atau kanan gitu. Jadinya gue nyobain mobil ini karena dia tipenya beda. Kalau si K24 dia lebih ke arah drift, driftnya yang lebih kuat gitu kan. Nah kalau yang satu ini dia lebih ke arah tabrakan sama belok. Nah gue pengen tahu nih apa lebih enak yang mana sih mobilnya. Jadinya kita langsung coba aja. Nah kita cobanya di rangkap ya. Ini salah satu game yang apa ya, menurut gue seru sih buat dimainin. Dan karena fasenya cepat, karena kalian ya maksimal 5 menit lah gitu loh. Maksimal 5 menit lah untuk mainin ini, dan itu bentar banget gitu kan. Jadinya kalau kalian gak punya banyak waktu dan pengen have fun, tapi pengen have fun, ya main game ini mungkin jadi salah satu solusi sih. Tapi ya gacanya sih, maksudnya ini mobil baru cuy, rank A lagi itu, ngeri ya. Sadis loh orang-orang di luar sana kalau baca sadis-sadis. Sebenarnya bukan mau dibawa serius juga sih, tapi kalau nggak serius tuh kalian malah nabrak-nabrak nanti dan malah nggak seru dilihat pastinya gitu kan. Jadi mending gua fokus dulu ke balapannya. Soalnya ini solo apa solo speed, silakan. Kalau yang anu sebenarnya nggak masalah sih, yang apa item, kalau yang item mungkin bisa ya gitu, Evan lah. Seru, sumpah. Main game ini enak loh, cepet. Fasenya cepet banget soalnya. Ya, gue udah main dari tadi pagi sih. Sebenarnya beberapa kali main, terus ada kerjaan, terus main lagi. Soalnya enak, mainnya bentar-bentar gini loh. Dan kalau ya misalkan kalian pas sibuk banget tapi pengen main, itu kan main aja, tapi jangan main yang ranked. Jadi misalkan kalian tiba-tiba ada kerjaan, bisa ditinggal aja gitu.
Kalau hari ini kan benar-benar cari waktu free aja dah. Banyak yang dapat angelnya. Ah, sayang ya. Cuman kurang 3 dan 3 itu bisa didapetin dalam 1 hari gitu. Ya udahlah ya. Enak ya, jujur aja mobil ini jauh lebih ringan loh dibandingkan K24 yang ya notabene nya kalian beli di sini beli 50.000 ya, sama-sama beli, tapi kalau yang ini bisa kalian dapetin secara main terus gitu, bukan beli pakai uang asli. Enak-enak berarti ntar gue beli mobil ini, cuman ya ngumpulin poinnya lagi karena kemarin udah sampai 5.000 loh, tapi gue kepincut gara-gara dapet rambut permanen satu cuma dengan 900 gitu kan. Oke, gue naik gold 2. Cuman gara-gara dapet rambut loh, langsung kepincut gue, terusin aja gitu. Itu gak dapet sama sekali loh, keren anjir. Dapet gold sih, tapi goldnya udah gue habisin juga buat beli ini, si unyu-unyu ini, apa, penguin. Karena efeknya penguinnya bagus kalau udah gua evolve nanti. Kayak dicoba saja ada evolve. Ya by the way, hari ini update Tsubasa dan kayaknya update gede deh. Friendly match ada regulasinya lah dan lain-lain. Dan termasuk DC Dream Collection Sawada. Yang ya intinya bagi yang gacha semoga beruntung aja. By the way, game ini salah satu game yang enak dimainin pertama, terus gamenya ringan, jadi kayaknya di semua HP kecuali yang 5 tahun lalu ya, yang 5 tahun lalu ya kalian nggak bisa. Oh, gila berkelabrak nih, belum paling males. Aduh, gak ada kebisnya gue. Ini gak ada, gue males sih. Ya.
dua juara terakhir. Kecepetan gue beloknya tadi. Jadi ya seru. Mungkin gue main 2 game lagi lah ya. Dan mungkin ini karena sebenarnya karena kuota sih. Gue nguploadnya palingan malam biasanya. Karena kuota malam atau pagi. Karena kuota YouTube gue kalau malam jam 1 sampai itu pagi sebenarnya. Pagi jam 1 sampai jam 6 pagi itu gratis YouTube. Jadinya bisa gue upload secara gratis. Mau berapa giga juga hajar gitu kan. Tapi kalau pas pagi kayak gini, ini gue recordnya pagi ya gitu. Kuota gue yang jadi korban. Mungkin ini match terakhir ya. Biar karena storik juga sih. Storik juga jadi masalah sebenarnya. Dan untuk Subasa hari Minggu paling gua baru record karena ya LB-an. Waduh, mobil bagus banget ini, gila. Ini Saga. Ini mobil dari gacha ini. Oh, keren ya. Gila, keren banget Saga. Dan itu salah satu mobil A yang paling bagus kan. Untung aja masuk. Mungkin kalian ngeliatnya kayak
Oh, gampangnya gampang. Ini gue masih di gold guys. Kalau gue udah ke platinum atau diamond mati. Dengan cara main gue yang masih kayak gini mati sih gitu. Jadi ya mungkin yang main juga mungkin mau main bareng gitu ya. Kalau bisa itu gue ntar, baru gue tunjukin lagi dah ID-nya. Masih gold 2. Masih kurang berapa lagi coba? Nah, kan masih ada platinum terakhir. Oh, enggak, sorry. Lebih platinum ini baru ntar. Platinum baru ntar diamond. Wah, ngeri. Ada Nova, ada Supreme Racing God. Wah, ini gila sih. Ini orang pro-pro banget pasti yang ada di situ. Dan ya. Kalau dari gue ya, mobil sih lebih enak White Phantom sih. Kalau gue sih ya, bukan berarti ini gak enak, tapi gue ngerasa ini driftnya agak berat. Tapi mungkin karena modnya udah maksimal ya, gue ngerasa ini masih dalam beberapa sisi masih lebih enak. Walaupun driftnya, kalau dari driftnya itu ini lebih ringan. Mungkin karena mobilnya lebih tipis, mungkin gue nggak ngerti juga sih. Dan walaupun sebenarnya ya, kalau kalian tahu itu mobil ini driftnya lebih tinggi loh nih. Terus ada BQ juga. Mana BQ? Nah, BQ yang driftnya paling tinggi. Gue belum nyoba BQ sama sekali karena belum pernah dapat, dan juga Dove juga belum pernah dapat. Sedangkan White Phantom sendiri dari gue yang coba udah menurut gue udah cukup banget untuk keperluan gue yang ngedrift ya, nggak terlalu ngeri juga. Jadi ya mungkin gitu aja untuk videonya kali ini. Video sebiasa, seperti biasa, tunggu gue selesai LB si Jawa ya sama Suri Maci. See you on next video or next live stream. Bye-bye.